28. Ayo. Speed. Okay, yang ketiga lompat. Speed. Okay, yang ketiga lompat. Wangi tak? Segar-segar, udara segar. Jerbu-jerbu. Bau siapa? Bau smell. Bau gol tadi. Penat eh? Tenapal, tenapal lu. Wangi tak? Segar-segar, udara segar. Jerbu-jerbu. Bau siapa? Bau smell. Bau gol tadi. Kita kena 2-1 berkoyak. Siapa main order match ni? Aiman. Aiman lagi lah. Aiman. Okey. Satu je kita nak share hari ni adalah kadang-kadang kita pergi main motor ataupun kita main basikal ataupun kita main game ataupun kita pergi lepak-lepak dengan kawan. Sebab apa kita buat benda tu? Hobi. Hobi. Lagi sebab apa? Untuk mengeratkan silaturahim. Mengerat silaturahim. Lagi sebab apa kita buat benda tu? Kesihatan. Kesihatan sebab apa? Sihat dia berpeluh orang main game. Tak boleh duduk je diam-diam. Sebab apa kita buat benda-benda tu? Jumpa kawan, main game dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dekat rumah ni, apa perasaan kita dekat rumah? Boring, tak ada geng. Boring, tak ada geng lagi. Tak ada obat tu. Tak ada awet. Kenapa saya pusing sikit dengan phone saat ni? Ada awet. Baik, kau phone. Rambut dah. Sebab kita stress, betul tak? Letakkan maksiat. Sebab kita penat belajar betul. Siapa yang paling kuat belajar kat sini? Main seronok. Libat. Ini memang tak ada alam belajar. Tak ada alam belajar. Tipu 2-3 bagi pun habis. Tipu tu tipu. Sebab tu ML online. Gantui. Jadi bila kita stres belajar, kita stres juga kat rumah dan sebagainya. Jadi kita main game, kita main futsal, kita lepak-lepak dengan member dan sebagainya. Tapi kadang-kadang stres tak hilang juga. Kenapa eh? Sebab ada member yang berfikir kepada Allah. Sebab kita tak berfikir kepada Allah. Irfan! Main jarang lah. Mandi wajib. Hei punya. Kadang kita pergi main motor. Ataupun kita main basikal. Ataupun kita main game. Ataupun kita pergi lepak-lepak dengan kawan. Sebab apa kita buat benda-benda tu? Hobi. Hobi. Lagi sebab apa? Untuk mengeratkan silaturahim. Mengerat silaturahim. Lagi sebab apa kita buat benda-benda tu? Kesihatan. Kita stres belajar. Kita stres juga kat rumah dan sebagainya. Jadi kita main game. Kita main futsal. Kita lepak-lepak dengan member dan sebagainya. Tapi kadang-kadang stres tak hilang juga. Kenapa eh? Sebab ada member yang berfikir kepada Allah. Sebab kita tak berfikir kepada Allah. Irfan. Main jarak lah. Baik. Hei, punya. Bosan. Biasa idea-idea daripada gemuk yang macam tu. Ini bosan dia lah. Itu hobi. Jadi, sahabat kan, bila dia orang rasa stres, bila dia orang rasa tension, bila dia orang rasa macam tak ada life. Kan? Jadi, apa dia orang buat? Dia orang datang je ke rumah Allah. Datang je. Ini kita tak cakap lagi tau. Pijak. Tak kena. Aduh. Serius lah. Lepak di surau. Tak kira lah kau nak buat apa kat belakang tu. Kau nak bawa kerja sekolah ke? Kau nak main kerem ke? Dekat bahagian belakang tu. Kau nak buat apa?
Asalkan kau nak melepak di seorang. Kalau kena halau, kalau kena halau, bagi tahu saya. Okey. Okey, mantap. Dia sibuk kan. Mantap. Dia ada, dia ada. Yang kedua, ketiga. Ni tu. Soalan, soalan. Hormat, hormat. Ini berdasarkan pengalaman. Tolong dia. Dah. Dia benda ni ketagihan tau. Dia ketagihan. Jadi jadi bila kita sebut pasal benda-benda macam ni, yang pertama sekali kita disarankan jangan duduk sorang-sorang. Kita lepak. Lepak. Kalau lepak buat waktu macam ni boleh tak buka cerita buku? Malu. Betul ya. Jangan dengan member kan. Lagi macam ni ah. Macam mana pun sekalipun kalau duduk sorang-sorang kat rumah, lagi setan bisik lah. Kalau kita ni sorang-sorang, kita lepak dengan member. Sebab tu kalau mak kat ayah kita marah dekat rumah, dekat luar kita tengok. Kita sendiri yang boleh halang diri kita. Baik. Jadi kesan dia apa? Kesan dia hati mula gelap. Bila hati gelap, mana nak datang ketenangan? Sikit-sikit buat kerja nak marah. Sikit-sikit nak mengamuk. Sikit-sikit nak hilang. So kita dah tahu siapa yang selalu marah tu. Siapa yang selalu marah tu. Jadi saya bagi satu poin je. Jangan duduk nak berat. Sebab apa? Nanti dia akan rosakkan diri kita. Tak nak jatuh. Sekarang. Kapal. 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 Dah. Kalau tak nak tu lagi bahaya lah. Kalau aku nak romain kat situ boleh lah. Aduh, kabur lah. Okay, subscriber, inilah kisah realiti orang tengah pergi. Jangan lupa follow YouTube saya, Nabi Aiman. Jawapan dia apa? Lalu Nabi kata apa? Nabi tak ada tu orang lenting. Weh, kau gila. Kau nak meromen-romen dengan perempuan, kau tak takut dengan aku? Bodoh. Kau makan. Tak, kalau ikut logik, kalau ikut logik, kita mesti jawab macam tu kan? Kau balas dah. Okay, so nak tahu tak, Nabi ni dia jawapan dia kreatif. Jawapan dia kreatif. Apa dia jawab? Bayang. Kita pun bayang ke bayang. Kalau ada seorang mamat datang ke rumah kau, tiba dia tutup pintu, dia datang masuk bilik mak kau, dia romen dengan kau. Tak boleh. Tiba-tiba kita balik main futsal ni, tengok lelaki tu dah ada satu kata dengan mak kita. Apa? Hentak. Agak-agak kita hentak tak lelaki? Hentak, bunuh. Bunuh terus. Itu satu perumpamaan yang Nabi buat. Dan yang kedua, kita balik-balik sekolah, tiba-tiba kita jalan-jalan kan, jalan-jalan itu tiba-tiba kita nampak ada satu titik kan, dekat tepi bawah pokok. Main. Kita tengok ada lelaki dan perempuan berdua-dua dalam kereta tu. Weh, kau buat apa dalam ni? Kenduri. Tak ada apa kan. Tengok perempuan tu siapa dia? Masih eh. Pula perempuan tu siapa dia? Adik kita. Agak-agak yang lelaki tu kan baik kita tau. Agak-agak apa kita nak buat dengan kawan baik kita tu? Agak-agak hentak ke tak? Hentak. Eh tak apa. Sebab kau kawan baik aku tak apa lah. Banjir. Boleh lah macam tu. Eh kita ni walaupun kita jahat, setan macam mana pun, kalau benda tu jadi kat adik kita, lirat 18 lah. Betul tak? Jadi ini perumpamaan yang Nabi ajar kepada kita. Nabi ajar kepada kita, kalau kita nak buat jahat, kita nak try murahan. Kata dengan awak lembut lah. Jadi kita kena bayangkan bahawa adik kita kena macam tu nanti. Dan kita bayangkan, okay, sekarang ni kita tengok blue tu tak? Tengok blue. Jadi kita tengok orang bogil. Tak. Jom. Rekod dia tu. Ya Allah. Okay, bye. Bye.